subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan saya bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dukung ekspor komoditas anggrek. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mendukung penuh pengembangan ekspor komoditas anggrek yang dihasilkan petani di sejumlah daerah. Dukungan yang disampaikan itu menindaklanjuti keluhan dari para insan pembudidaya anggrek terkait permasalahan tidak bisanya diekspor tanaman anggrek ke luar negeri. Pria yang akrab disapa Agus Halim itu mengatakan peluang Indonesia untuk menjadi produsen anggrek dunia sangat terbuka lebar. Menurutnya sebagai negeri tropis, Indonesia mempunyai kekayaan sumber plasma genetik anggrek yang luar biasa. Gus Halim mengatakan akan mengkomunikasikan masalah pembudidaya anggrek di Jawa Timur yang kesulitan ekspor ke kementerian terkait. Menurutnya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pertanian sangat mendukung upaya ekspor anggrek ke mancanegara. Bahkan selama ini pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap upaya ekspor anggrek melalui kemudahan perizinan ekspor, registrasi kebun, hingga melakukan promosi dan diplomasi perdagangan. Sedangkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur akan melakukan langkah formal kepada pemerintah pusat agar anggrek bisa diekspor. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.